Halo, balik lagi di channel Setir Kanan bersama gue Bung Iva. Dan kali ini, kalau biasanya gue langsung review mobil itu sendiri, gue kali ini mau bikin lagi sebuah segmen atau sebuah video tentang mobil. Tapi sekarang gue mau bikin itu sama pemilik mobilnya. Jadi ini akan menjadi video Anaskar Review, dan mobilnya adalah ini, Mercedes-Benz C230 tahun 98. Dan ini pemiliknya. Halo, bro. Yuk. Boleh kenalin diri dulu nih. Oke. Okay. Nama gue Aditya Perdana Putra, biasa dipanggil Adit. Jadi gue pemilik dari Mercedes-Benz W202 C230 ini. Oke. Okay, jadi kali ini kita bakal ngomongin mobil lu nih, bro. Yoi. Nah, kira-kira gue bisa mulai dari eksterior sama alasan lu dulu kali ini ya. Boleh. Okay. Ini mobil pertama kali lu beli itu tahun berapa? Uh-huh. Terus belinya kondisinya gimana? Okay. Terus kenapa alasan lu beli mobil ini? Okay. Dari orang pertamanya beli baru, terus gue baru megang mobil ini selama 3 tahun lah. Jalan 3 tahun lah. Terus alasannya apa? Kok ngambil mobil di saat umurnya udah hampir 20 tahun? Okay. Sebenarnya kalau gue sendiri, kenapa gue ngambil Mercedes gitu ya? Yeah. Terus kenapa yang tipenya ini, yang C-Class? Gue nyari yang pasti, walaupun mobil tua, CC gede, tapi yang penting irit dulu nih. Oh, irit? Yang penting irit. Berarti faktor pertama irit nih? Yoi. Apalagi buat seorang mahasiswa gitu kan. Buat seorang mahasiswa yang ibaratnya duitnya nggak terlalu banyak, tapi pengen banyak gaya gitu kan. Gue pilihnya ini, karena menurut gue CC-nya cukup lah buat daily, buat pakai harian. Tapi ini juga termasuk mobil yang irit. Nah oke, tadi kan salah satu alasan lu adalah irit nih. Yes. Nah gue mau tanya, kalau dari segi mesin sendiri, ini mau berapa cc, terus tenaganya kira-kira berapa sih? Kurang lebih sekitar 150 horsepower lah. Oke, berarti gitu. 230 itu 2300 cc? 2300 cc, 4 silinder. Horsepower 4 silinder. Oke, ini Mercy zaman nomor serinya tuh masih sama kayak nomor mesinnya. Sama-sama cc-nya. Mesinnya, bener-bener. Apa yang paling lo suka nih dari penampakan mobilnya dari depannya dulu deh? Oke, bagian depan, karena menurut gue tongkrongannya enak banget dilihat. Okay. Masih simple, masih serba bisa dilihat agak-agak kotak-kotak semua. Ini ya, khas banget Mercy zaman dulu nih ya, lampunya kotak. Lampunya kotak. Clusternya kayak gitu. Terus grillnya juga masih rada-rada kotak. Juga. Itu yang gue suka sih. Terus ini nah. Boleh. Kan sekarang jarang nih Mercy yang wipernya satu. Benar. Gue mau nanya ini, kalau dipakai hujan atau lo ngerawatnya, dia efisien nggak sih? Atau jangan-jangan karena cuma satu pas lagi jadi kurang, sudah bersih nih kacanya? Nggak, sebenarnya gue tadinya pada saat gue pertama ngambil Mercy juga mikirnya kayak gitu. Cuman pada saat gue pakai bertahun-tahun ternyata sangat-sangat sama aja lah dengan mobil lainnya biasa gitu ya, sama aja. Kalau misalnya wiper yang gede kayak gini kan biasanya masalahnya adalah karetnya gampang haus. Gampang. Sama motornya juga suka gitu. Itu di mobil ini terjadi nggak tuh hal-hal kayak gitu sejak lo ambil? Sempat terjadi. Jadi sempat namanya kurang bersih lah pada saat nyeka airnya tuh kurang bersih. Karena emang karetnya kan udah rada getas, udah rada keras. Paling perawatannya kalau misalkan habis kena hujan atau misalkan dijemur gitu, itu langsung gue buru-buru bersihin sih. Jadi kayak jangan biarin kotor terus lu diemin. Itu sih yang bikin malah cepet keras karetnya. Tadi kan kita udah depan. Yuk. Nah, gue ngomongin samping, gue lihat sih yang paling mencolok ban ya. Ini bannya lu ganti velgnya atau emang aslinya ring segini nih? Enggak, ini emang velgnya gue juga udah ganti. Oke. Okay. Aslinya ring 16. 16. 16. Berarti naik 3. Naik 3. Nah, itu ada kayak ngerubah suspensi atau apa enggak? Kalau untuk masalah suspensi juga gue udah pakai lowering kit juga sih. Oke. Okay, nah, ini gue notice lagi nih AMB. Yes. Ini juga berarti tambahan nih ya. Tambahan, tempelan. Tapi sisanya masih original semua. Original. Masih original. Spion original. Spion original juga. Elektriknya masih nyala. Semuanya masih jalan. Oke, kita sekarang lihat belakang nih. Oke. Terus ini kalau dari belakang, kalau tadi kan samping velg diganti nih. Hmm. Kalau belakang itu kira-kira apa nih yang lo ganti? Paling kalau untuk masalah bagian belakang sih nggak ada ya. Overall mobil ini benar-benar masih seperti aslinya. Yes. Kecuali dari tadi lowering kit, velg yang tambah gede, sama beberapa aksesoris. Aksesoris kecil-kecil peringatan MG ya. Blablablanya ini ya. Yeah. Keren. Oke, terus kalau dari misalnya eksterior, tadi kan gue udah tahu nih yang lo suka apanya. Kalau yang kurang lo suka dari eksteriornya apa? Overall gue nggak ada yang gue suka ya. Oke, kalau gitu boleh nih kita langsung masuk interior boleh. Aja. Boleh, ini kita masuk bahas interior sekalian kita muter-muter. Sekalian muter-muter. Oke, kalau gitu. Yuk, sip.
Oke, okay, nah gue udah di dalam. Di dalam mobilnya Mas Adit. Oke, okay, jadi gimana? Kita mau langsung jalan atau gimana nih? Boleh. Gue masuk, yang pertama kali gue lihat nih pasti dashboard ya. Nah ini juga sama kayak luarin. Yeah. Dashboardnya terawat banget. Ini dashboardnya masih asli atau udah ada yang diganti atau gimana nih? Ini semua tombol-tombol lock itu? Asli-asli. Jadi asli semua. Semuanya nggak ada yang gue ganti. Benar-benar masih original dari pabrik. Nggak pernah ada yang gue otak-atik. Dari pabrik. Mm-hmm. Semua switchnya masih jalan? Semuanya masih jalan. Sampai vakum-vakum headrest buat belakang semua masih jalan. Ini vakum headrest masih jalan juga? Masih jalan. Lock elektrik masih jalan? Masih jalan juga. Oh, iya, mirror juga tadi masih jalan. Iya, ya? Yoi. Oke, nah terus kan gue baru sadar mobil ini tuh matic. Nah, biasanya mobil tua apalagi, mobil matic apalagi udah tua tuh kan banyak masalahnya lah ya, udah tahu lah ya. Apalagi ngentirnya kasar atau gimana. Yoi. Nah, ini mobil ini gimana nih sejarahnya, maticnya? Mobil aman ini... selama gue pakai ya, kalau selama gue pakai sih sejauh ini untuk masalah matic nggak pernah ada masalah. Nah, gue baru inget nih. Apa? Tadi kan lu bilang dari luar nggak dianggap suka, tapi nggak suka di interior. Oh iya. Apa tuh yang interior? Interior yang gue nggak suka dari mobil ini itu bagian atap nih. Bagian atap. Atap ini? Atap ini. Kenapa? Kenapa? Jadi kalau lu perhatiin atapnya itu bahannya itu gampang kotor. Oh, gampang kotor dan fabric gitu ya dia. Fabric gitu, ya. Benar. Jadi kayak berarti tangan lu kotor dikit. Iya, megang. Megang jadi kena. Oke, nah. Terus gue baru sadar nih, Bro. Kan tadi kita ngomongin ban di luar lu ganti. Yuk. Baru kerasa sekarang. Baru kerasa sekarang. Iya, kan? Kayak lebih keras ya. Keras. Maksudnya bantingan. Tadi pas kita lewat jalan itu, yes. Yang rada ada naik-naikan. Yes. Agak bantingannya keras kan? Iya, itu karena emang gue udah pakai lowering kit yang gue bilang. Lowering kit juga ya? Iya. Jadi nggak cuma bannya tipis, tapi lowering kitnya juga ngaruh. Benar. Ya. Cuma berarti desek jadi enak dibawa ngebut, Bro? Benar. Lu sering ngebut? Gue pernah ngebut di... apa namanya? Jagorawi. Itu naik maksimal ini? Di 180. 180? 180. Nggak naik lagi? Nggak naik lagi. Tapi mesin aman? Mesin aman. Wah, mesin aman. Mesin mobil aman. 20 tahun lebih. Di bawah 180 aman? Aman. Iya. Mau coba narik? Wah, boleh-boleh kalau ada jalan kosong. Mau coba narik ya? Ini kita cari jalan kosong dulu kali ya. Oke, siap. Wah, dia tenaganya baru narik dari 4000 RPM ke atas ya? Jadi 4000 ke atas, torsinya baru berasa. 4000 ke atas, langsung kerasa tadi. Torsi kayak maksimal langsung gitu. Keluar, benar. Itu sampai hampir 100 baru satu. Benar. Gila. Gue mulai bisa tahu nih kenapa lo suka nih mobil. Ngerti kan? Ngerti. Mobilnya maksudnya buat daily enak. Bener-bener. Tapi buat narik-narikan. Kalau lagi sepi ya kan? Sip. Oke, okay, kan kita udah ngomongin performance, udah nyobain, udah ngomongin eksterior, interior. Sekarang gue masuk ke bagian paling penting dari video nih. Apa tuh? Ceritain pengalaman lu bawa mobil ini, senengnya apa, dukanya apa, terus pengalaman yang paling seru apa. Oke. Okay. Mulai senengnya dulu. Senengnya, sebenarnya senengnya nih ya, ya itu tadi yang pernah gue bilang di awal tadi. Ini mobil ibaratnya yang lain pada pakai mobil baru, terus gue pakai mobil tua tapi ya anti mainstream gitu kan. Tapi mobil tuanya kinclong. Mobil tuanya kinclong, terus menurut gue tongkrongannya oke. Oke, okay. Eropa jadi, lagi kan? Eropa. Benar. Dukanya? Pasti ada dong ngerawat dukanya, mobil tua. Dukanya pasti ada. Dukanya itu yang menurut gue bisa dibilang ini antara duka tapi menurut gue agak-agak lucu gitu ya. Oh gimana tuh? Karena gimana tuh? Yang tadi sempat gue bilang juga, gue udah pernah ganti radiator gitu. Radiator, oke. Okay. Gue udah pernah ganti radiator. Kadang lucunya tuh kalau mobil tua, satu nih bermasalah muncul. Iya. Yeah. Tiba-tiba ada aja gitu yang lain, tiba-tiba ikut. Ikut lagi, masalah lain baru lagi. Kayak itu gua, bener sih bro. Dulu pernah apa ya, pernah electric mirrornya. Jadi oh pernah kena? Pernah kena, tapi ternyata cuman karena apa namanya, si mungkin motornya nggak nyangkut. Oke, okay, agak... Spele doang. Agak ini ya, agak loose gitu ya. Jadi karena pas gua ngatur dari dalam, suara motornya tuh tetap jalan. Bunyi, tapi spionnya nggak gerak. Tapi spionnya nggak mau diatur. Jadi pas dibuka cover spionnya, ternyata cuma karena motornya nggak nyangkut gitu doang. Dan yang paling penting ini sih, kalau buat mobil tua. Apa tuh? Catatan dari gua, mobil tua itu justru harus sering-sering dipakai. Jangan jangan diindepin di garasi rumah lu doang gitu loh. Makin cepat rusak kalau di gitu nih. Benar, benar. Nah, kalau mobil ini paling jauh pernah dibawa kemana dan ada pengalaman yang kira-kira lo nggak bisa lupa nggak setiap kali naik mobil ini?
sebenarnya ini selama 3 tahun gue belum bawa jauh kemana-mana nih. Ini paling jauh baru ke Bandung doang. Bandung? Luar kota doang. Tapi ya? Luar kota, Bandung doang. Selama perjalanan luar kota, kan Bandung terkenal macet. Macet. Macet yang luar biasa. Yoi. Itu kan. Yoi. Terus gimana mobilnya? Aman. Jadi gue bisa dipastikan nih mobil pas gue, itu juga pas baru awal-awal ngambil tuh, awal-awal ngambil mobil ini. Oke. Itu gue ibaratnya test drive pertama gue ke Bandung gitu kan. Oh. Sama keluarga gue. Yang pertama udah nggak overheat lagi gitu kan. Udah overheat. Oh itu setelah udah, kejadian overheat. Itu setelah kejadian, benar. Okay. Itu setelah kejadian udah nggak overheat lagi, udah aman. AC-nya dingin. Iya, AC ini juga nih. AC-nya dingin. Itu juga tuh kadang Mercy itu kan, atau ibaratnya mobil-mobil tahun 90-an ke bawah, itu kan kayak lu kalau AC itu tergantung sama cuaca di luar. Bener. Gitu kan. Kalau lagi dingin AC lu bakal dingin. Kalau panas ya. Ya keikut panas, nggak terlalu dingin. Tapi ini so far sih so good sih untuk AC ini. AC nggak pernah bermasalah juga. Nggak pernah bermasalah juga. Nah, gue sebenarnya tadi lupa nanya nih bro. Apa? Mobil ini waktu pertama kali lu ambil kondisinya tuh separah apa? Atau sebenarnya emang udah bagus-bagus aja? Dibilang separah apa? Menurut gue nggak ada minusnya malah. Nggak ada minusnya. Nggak ada minusnya. Paling minusnya apa namanya? Power window-nya nih, power window power sebelah window. Kiri belakang. Oke. Okay. Itu emang nggak lagi nggak berfungsi, jadi lu nggak bisa naik turunin kaca belakang, kaca kiri belakang. Hmm. Ya paling kayak gitu-gitu doang sih. Oh, berarti sebenarnya mobilnya juga kondisinya masih dalam kondisi masih dalam yang kondisi. Lumayan oke ya? Iya, benar. Nah, tadi kan udah cerita soal yang lu suka juga. Kalau yang unik apa nih? Yang unik ya? Unik nih, pengalaman yang unik nih. Yang unik kalau menurut gua, ini sebenarnya bisa dibilang ya salah satu kenangan dari punya mobil ini lah. Oh iya, kenangan. Gimana tuh? Kemenangannya karena ini mobil brand yang namanya Mercedes-Benz gitu. Yoi. Kan. Itu gampang banget tuh. Kayak lu nongkrong dikit, mau gua anterin pulang nggak cewek gitu. Atau gitu. Nebeng gitu. Udah kayak, ya 90% tuh mau lah. Gitu. Oh, jadi okay. Poin plus. Ya poin plus lah itu. Jadi banyak lah ya, maksudnya secara dikendarin enak, dipakai main enak. Iya. Terus untuk mencari kenalan juga enak ya bener, bro ya. Bener banget. Itu ternyata alasannya. Tapi tetap yang paling penting irit nih itu. Irit. Tua irit, jadi lu mau pacaran, mau nongkrong. Nggak mikir ya. Nggak mikirin kayak duit yang terlalu, ini gue harus prepare duit bensin berapa nih. Iya gitu. Bener. Jadi aman sih. So far sih gue dapet di angka 110 buat luar kota sih. 110? 110 luar kota. Bensinnya? Pertalite juga cukup lah. Pertalite ya? Oke, jadi sambil nyari tempat kosong buat berhenti, gue dikasih kesempatan nih sama Mas Adit buat bawa mobil ini. Dan ternyata ada beberapa yang kita belum bahas nih ya. Ada yang kelupaan. Gue baru sadar ini mobil di tahun segini udah ada cruise control. Nah ini lo ke kanan nanti. Oke, gue kanan. Nah ini cruise control ini masih berfungsi juga nggak nih pertanyaannya? Masih. Jadi masih berfungsi? Masih berfungsi. Ini juga gue baru notice nih ya, ini kacanya auto nih. Auto? Empat-empatnya ya? Empat-empatnya auto. Empat-empatnya auto. Buat naikin dulu. Mobil sekarangnya jarang tuh yang empat-empatnya auto. Rata-rata cuma bagian supir. Iya, supir doang. Oke juga, coba ya. Coba aja. Lu langsung bejeknya dalam. Dia langsung kick down sendiri. Oke. Dia langsung turun gigi, langsung narik. Bener. Tapi kalau lu nggak full, dia nggak bakal kick down. Iya. Oke, jadi itu tadi mobil Mercedes-Benz C230 tahun 98 Mas Adit yang barusan gue akhirnya udah nyoba sendiri dan gue membuktikan semua yang dia bilang kalau memang ternyata mobil itu masih enak banget, baik dari segi berkendara ya sampai performa segala macam masih oke banget. Thank you. Kalau gitu thank you, makasih banyak Mas Adit waktunya. Gue juga thank you banget. Dan buat kalian semua, karena Mas Adit ini ternyata punya banyak tips untuk perawatan, jadi kalian bisa lihat video gimana caranya merawat mobil ini ala Mas Adit di sini. Oke, dan untuk video kali ini kayaknya sampai sini aja. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini supaya kita makin semangat bikin konten. Dan pastinya, see you on the next.